Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan membahas mengenai tentang kun fayakunnya Allah yang bisa kita gunakan untuk menciptakan setiap apa yang kita sampaikan menjadi kun fayakunnya Allah. Sebenarnya pembahasan ini sering saya bahas, tapi dengan tata cara dan zikir yang berbeda. Kali ini saya akan menyampaikan kun fayakunnya Allah itu dari kitab Mambau Usulil Hikmah terkait dengan zikir Allah, Allah, Allah yang harus kita dawamkan. Di dalam halaman ke-40 dari kitab Mambau Usulil Hikmah, yaitu ya musannif menyampaikan wa man dawama ala dzikri hadzal ismi syarif, barang siapa seseorang yang berzikir dengan nama Allah yang mulia, yaitu Allah, 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 mujarradan yaquluh Allah, Allah, dengan tata cara berzikir Allah, 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 tidak ditambah dengan kalimat lain. Artinya tidak boleh menggunakan ya Allah atau menggunakan la ilaha illallah. Jadi gunakanlah cukup Allah, Allah, Allah. Hatta yaghliba alaihi minhu halun, sehingga dia mampu mendawamkan, sehingga dia zuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tata caranya bagaimana? Yaitu ketika kita berzikir Allah, 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 maka usahakan supaya kita tidak terledor, supaya kita tidak lalai. Setiap kita menghirup nafas, maka itu kita berzikir Allah, 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 Allah. Jadi jadikanlah nafas kita itu sebagai tasbih kita, sebagai pengingat kita untuk berzikir lafaz Allah, Allah, Allah. Jika kita mampu seperti itu, maka kata kemusannif syahada ajaibal malakut, maka orang yang mampu seperti itu akan diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala alam malakut, yaitu alamul jinni wal malakut, alam jin dan alam malaikat. Jadi yang selama ini sering disampaikan oleh para YouTuber yang bergerak di bidang ilmu hikmah ini menyampaikan bahwa manusia itu tidak bisa melihat jin. Padahal oleh Allah, ketika Allah berkehendak, maka orang yang dikehendaki oleh Allah untuk bisa melihat jin, maka orang tersebut bisa melihat jin. Bahkan juga bisa dan mampu melihat malaikat. Salah satu caranya yaitu dengan mendawamkan zikir Allah, Allah ini. Jadi tidak benar jika dipukul rata bahwa manusia tidak mampu melihat jin. Ada orang-orang tertentu yang oleh Allah diberikan kemampuan, diperlihatkan bangsa jin, diperlihatkan bangsa malaikat. Ya termasuk dengan cara berzikir Allah, Allah ini. Wa atahu Allahu at-tamkin fi tasrifil kauniyat. Jadi selain dari itu, orang yang berzikir Allah, Allah, Allah itu juga diberikan kekuatan untuk mengatur alam kauniyah, yaitu alam sekitarnya. Perlu kita ketahui bahwa alam itu ada alam nasuh, ada alam malakut, ada alam jabarut. Jadi alam malakut ini adalah alamul jinni wal ins, alamul jinni wal malaikat, yaitu alamnya jin dan malaikat. Sedangkan alam nasut yaitu alam kita, alam manusia ini. Kemudian alam jabarut yaitu alamnya Allah subhanahu wa ta'ala, alam keilahiannya. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, bagi orang yang berzikir Allah, 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 maka dia akan mampu mengatur peredaran alam ini, mampu mengatur alam di sekitarnya. Sebagaimana para aulia,
Para aulia ini tugasnya adalah mengatur rotasi alam ini. Jadi alam ini bisa berputar sesuai dengan porosnya, tidak berbenturan antara satu planet dengan planet yang lain. Terus bumi ini tidak goncang karena ada para aulia yang mengatur itu semua. Mereka tidak lepas dari berzikir Allah, Allah, Allah. Seperti itu. Kenapa mereka mampu? Karena memang oleh Allah dimampukan untuk mengatur itu semua. Oleh sebab itu, jikalau sahabat-sahabat ingin mempunyai kunnya Allah, maka perbanyak. Bukan hanya perbanyak, tapi dawamkan. Usahakan dawam setiap bernafas, setiap keluar nafas, setiap masuk nafas, itu zikir Allah, 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 Allah. Sebab ketika sudah mampu seperti itu, maka tidak hanya hatinya yang berzikir, tapi badannya, terus tangannya, darahnya, kulitnya, itu semuanya akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayakululi syaih kun fayakun biiznillah. Maka ketika seorang sudah mampu dawam, maka ketika dia mengatakan terhadap sesuatu kun fayakun biiznillah, kun jadilah sesuatu itu, fayakun maka sesuatu itu akan terjadi biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kunci dari kun fayakun ini adalah, kuncinya adalah kun fayakun biiznillah. Bagi orang yang berzikir Allah, Allah, mendawamkan itu, maka ucapannya akan mampu seperti itu. Artinya mampu apa yang diinginkan menjadi nyata. Wa huwa zikrul akabir minal muwallihina. Jadi lafadz Allah ini adalah zikirnya orang-orang yang cinta kepada Allah. Jadi muwallifina ini adalah orang yang kesemsem, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa arbabi maqamatin kashfi, dan itu adalah sebagai pintu pembuka terhadap maqam-maqam orang yang kasyaf. Yakshifu lahum bihi amma yuridu, yang akan dibuka oleh Allah apa yang selalu diinginkannya. Jadi oleh Allah akan diberikan tata cara bagaimana mewujudkan keinginannya itu. Qala Allah Ta'ala fi kalamihil aziz, Allah berkata di dalam Al-Quran, Qulillaha thumma yarhum fi khawdihim yal'abun. Lengkapnya ayat seperti itu. Jadi Allah ini mengatakan kepada Muhammad, kul, katakanlah Muhammad, Allah, summa darhum fi haudihim, kemudian tinggalkan mereka dari yal'abun, mereka dalam keadaan bermain-main. Artinya apa? Kita jangan sampai dari apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad ini, kita jangan menghiraukan apapun yang terjadi kepada orang lain, tetapi kita fokus terhadap Allah, Allah. Makanya kulillah summa dharhum. Maka Nabi Muhammad diperintahkan untuk berzikir Allah dan meninggalkan apa-apa yang menyebabkan lalai terhadap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi dzikri hadzal ismil khassil azam. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berzikir nama ini yang khusus, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau sahabat-sahabat sekalian ingin mempunyai kun fayakunnya Allah, ingin melihat alamul jinni wal malakut, untuk bisa melihat jin dan malaikat, maka dawamkan zikir ini, maka insya Allah oleh Allah akan diperlihatkan. Ingat, diperlihatkan oleh Allah. Kun fayakun biiznillah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.